mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan notification. Hello guys, selamat datang kembali di channel ini. Kita mereview bagaimana desain rumah lebar 7,2 meter dibangun di atas lahan lebar 7,2 meter dan panjang 18 meter. Rumah ini didesain dengan baik agar mempunyai cukup pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Rumah ini terdiri dari satu carport, satu ruang tamu, satu dapur, satu ruang keluarga, tiga toilet, empat kamar tidur, balkon dan ruang jemur di bagian atapnya. Rumah ini dapat dibangun dengan biaya 1,3 miliar rupiah. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga menginspirasi guys. Sampai jumpa di desain menarik lainnya guys.